Wilda Siti Nurfadilah Sugandi menjadi pemain timnas voli putri Indonesia keempat yang meraih gelar individu di SEA Valley. Diketahui, Wilda menyabet gelar midlay blocker terbaik di gelaran SEA Valley 2023 seri pertama kemarin. Di SEA Valley 2023 seri pertama kemarin, Wilda memang bisa dikatakan tampil apik dalam menjalankan perannya sebagai midlay blocker. Bertanding di Hanoi, Vietnam, Wilda mengemas raihan 24 poin. Dengan rincian, 10 poin saat melawan Thailand, 3 poin kala bersua Vietnam, dan 11 poin ketika jumpa Filipina. Maka tak heran jika Wilda dianugerahi gelar midlay blocker terbaik SEA Valley 2023 seri pertama bersama timnas voli putri Thailand, Nuek Jang Tat Dao. Berkaca pada edisi sebelumnya, ada 3 pemain timnas voli putri Indonesia yang lebih dulu meraih gelar individu di SEA Valley. Pada SEA Valley 2019, 3 Sri Kandi voli Indonesia berhasil meraih penghargaan individu. Megawati Hangestri Pertiwi sukses menyabet gelar best server pada SEA Valley 2019 putaran pertama. Lalu pada SEA Valley 2019 seri kedua, giliran Ratri Wulandari yang mendapat gelar best server. Catatan impresif juga ditunjukkan Triretno Mutiara Lutfi di SEA Valley 2019. Tak tanggung-tanggung, Tri menjadi setter terbaik SEA Valley 2019 dua seri sekaligus, pertama dan kedua. Kemudian pada SEA Valley 2022, Megawati kembali bersinar. Pevoli yang kini hijrah ke Liga Korea Selatan tersebut meraih penghargaan Best Opposite Speaker. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!